ada wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa minhum, dan di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, di antara mereka orang yang mengejek-ngejek Islam, mengeyel-ngeyel sama Islam, ya. Al-Walid bin Mughirah, ammu Abi Jahlin, pamannya dari pihak bapak Abi Jahal. Karena min uzama'i Quraisy, adalah ia termasuk pembesar Quraisy. Wa fi sa'atin minal 'aysi, dan pada keluasan daripada kehidupan, maksudnya orang kaya. Sami al-Qur'ana, dia telah dengar Al-Qur'an maratan, pertama kali, min, ya, kali yang pertama, min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li qaumihi bani makhsumin, lalu ia berkata kepada kaumnya, yaitu bani makhsum, wallahi demi Allah, laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma'uwa min kalamil insi wala min kalamil jinni. Demi Allah, sungguh aku telah dengar dari Muhammad barusan, katanya. Ya. Oh, dia ngomongnya Muhammad aja, ya, karena orang belum Islam, bukan Islam. Barusan, akan kalam yang tidak ada daripada kalam manusia, dan juga bukan yang bukan daripada kalam manusia, bukan juga dari kalam jin, bukan. Ya, ini kalam yang diakui, ini kalam-kalam yang luar biasa. Wa innallahu la halawatan, dan sungguh bagi kalam itu ada rasa manis. Wa in alaihi latulawatan, dan sesungguhnya atas kalam itu ada keindahan. Wa inna a'lahu la musmirun, dan sesungguhnya paling atas omongannya, kalamnya itu berbuah. Wa inna asfalahu la mugdikun, dan sungguhnya bawahnya itu sungguh, ya, mugdikun, apa, subur. Wa innahu ya'lu wa ma yukla, dan sesungguhnya kalamnya itu tidak tinggi dan tidak ada yang bisa, ya, ditinggikan, dan tidak ditinggikan, maksudnya enggak bisa di ada yang nyusul, ya, yang lebih tinggi lagi enggak ada. Faqalat Quraisy, lalu berkata orang Quraisy ketika, ya, Walid bin Mughirah ngomong kayak begitu, ya, kirain kata orang Quraisy, Mughirah, ya, telah mengakui agama Islam, katanya, ya, sepintas, padahal enggak, ya, dia termasuk orang yang, ya, mengolok-olok Islam, katanya, soba'a wallahi ah wallahi al-walidu, telah murtad demi Allah si Walid. Tasabba'a Quraisyun kulha, dan, ya, murtad juga seluruh orang Quraisy. Faqala Abu Jahl, lalu Abu Jahl ngomong, ana akfi, ana, ya, ana, ya, akfi kumuhu, saya akan mencukupi kamu akan dia, maksudnya akan, oh ya, untuk menghadapinya. Nanti gue yang hadapi dah, menghadapi Walid bin Mughirah, katanya. Fatawajjah wa qa'ada ilaih hazinan wa kallamahu bima ahmahu, lalu ia pergi dan ia duduk kepadanya dalam keadaan bersedih, dan ia berbicara kepadanya dengan apa yang, ya, membuatnya marah. Faqama fa'atahum, lalu ia berdiri dan ia datang kepada mereka. Faqala, ia berkata, taz'umuna, kamu menyangka anna Muhammadan majnunun, ya, kata Walid bin Mughirah, apakah kamu menyangka bahwasanya Muhammad itu orang gila? Ya. Ini Walid bin Mughirah ngomongnya Muhammad aja. Nah, kalau kita enggak boleh, ya. Kalau kita sebut Nabi Muhammad itu harus ada, ya. Ya, baik di depan maupun di belakang silakan pilih. Ya, Nabi Muhammad boleh, ya, gitu. Ya, Sayyiduna Muhammad boleh. Ya, atau Muhammad Rasulullah boleh. Ya. Jangan Muhammad aja. Muhammad aja ntar Muhammad yang mana, gitu, ya. Tukang beca, tukang gojek, ini, ya. Enggak boleh sembarangan, ya. Apakah kamu menyangka Muhammad itu orang gila? Kata Walid bin Mughirah, fa'al ra'aitumu ya'usu, apakah kamu pernah melihat dia itu ya'usu, bersikap aneh? Orang gila kan begitu sikapnya aneh. Wa taquluna, dan mereka berkata, innahu ha, ya. Ah, fa'al ra'aitumu ya'usu, apakah kamu pernah melihat dia itu aneh, bersikap aneh?
Wa taquluna, mereka menjawab, innaka inun, sesungguhnya dia itu tukang sihir, tukang dukun, ya tukang dukun. Sesungguhnya dia itu dukun. Fa ra'aitumu yatakahanu, apakah kamu pernah lihat dia itu ya membuka praktek perdukunan? Wa tazumuna annahu sya'irun, kamu menyangka bahwasanya dia itu ya tukang syair. Fa ra'aitumuhu yata'atu syi'ran qad, apakah kamu pernah melihat dia itu melakukan bikin syair saja ya? Wa tazumuna, dan kamu menyangka annahu bahwasanya al-kadzabun, bahwasanya dia itu tukang dusta. Fa jarabtum 'alaihi syai'an minal kadzib, apakah kamu pernah jarabtum, menguji coba, maksudnya melihat, apakah kamu pernah melihat sesuatu dia itu daripada melakukan kedustaan? Faqalu, mereka menjawab, fi kulli dzalika, pada demikian itu, Allahumma la, enggak. Summa qalu, kemudian mereka berkata, fama huwa, maka kalau begitu apa dong dia? Fa fakkara qalilan, lalu Walid bin Mughirah berpikir sedikit sebentar. Summa qala, kemudian dia berkata, ma huwa illa sahirun, tidaklah dia kecuali tukang sihir. Ama ra'aitumuhu yufarriku bainar rajuli wa ahli, tidakkah kamu lihat dia itu pernah memisahkan di antara laki-laki dan istrinya? Katanya begitu. Wa waladihi wa mawalihi, dan anaknya, dipisahin anaknya dan budaknya. Fartajja, nah di farhan, fartajja ini berguncang, maksudnya apa? Ya, orang-orang ketika itu bersuka ria, bergembira. Begitu. Oh, ini rupanya tukang sihir. Gembira tuh lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhina, dia senang. Fanzalallahu fi sya'nil walid fi suratil mudassir mukhatiban lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada keadaan Walid dalam surah Al-Mudassir, alkana beliau mengkhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zarni wa man khalaqtu wahida, ya biarkanlah aku, ya biarkanlah aku, wa man khalaqtu wahida, wa ma iya, bersama orang yang aku ciptakan, biarkanlah aku bersendirian bersama orang yang aku ciptakan. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku telah jadikan untuknya harta yang mamdudan, yang dipanjangkan, maksudnya harta yang banyak. Aku dah kasih dia harta yang banyak, ya. Wa banina syuhuda, dan aku kasih dia anak-anak, ya, anak-anak syuhuda yang bersama, syuhuda yang disaksikan, maksudnya yang bersama, yang bersama dia. Wa ma'atu lahu tamhida, ya, dan aku lapangkan, ya, aku lapangkan rezeki kepadanya dengan selapang-lapangnya. Summa yatma'u, aku lapangkan rezeki dan kekuasaan kepadanya dengan selapang-lapangnya. Summa yatma'u ayyan azida, kemudian dia sangat ingin bahwa aku menambahkannya lagi. Kala, kata Allah, tidak, tidak bisa. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya adalah dia kepada ayat kami anida, menentang. Sa'urkihu sa'uda, saurhikuhu sa'uda, ya, maka aku akan, kata Allah, aku akan membebani dia sa'uda, mendaki, ya, mendaki, mendaki yang memayahkan. Innahu fakkara, sesungguhnya ia berpikir. Wa qaddara, dan ia, sesungguhnya ia memikirkan dan ia menetapkan. Fakutila kaifa qaddar, kutila dibunuh, maksudnya maka sungguh dia celaka. Orang kalau dibunuh kan celaka, bagaimana ia menentukan, bagaimana ia menetapkan. Summa kutila, kemudian ia celaka, dibunuh maksudnya celaka. Kaifa qaddar, bagaimana ia menetapkan. Summa nazara, kemudian ia memikirkan. Summa abasa wa basara, kemudian ia bermuka masam dan merungut. Summa adbara wa stakbar, kemudian ia membelakangi dan dia sombong. Faqala, kemudian ia berkata, inna hadza, in hadza illa sihrun yusar, tidaklah ini kecuali sihir yang dipelajari. Jadi dia mikir, mikir kata-kata apa yang mesti dikeluarin untuk menjatuhkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini katanya kecuali perkataan manusia. Sa'usli'i saqar, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa anzala fihi aidan fi surati Nun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pula kepada tentang ya Walid bin Mughirah dalam surah Nun. Wala tuti' kulla halafin. Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak sumpah, kasiril halaf, halfi, orang yang banyak sumpah. Jadi rupanya ada orang yang mesti jangan kita ikutin. Orang yang suka banyak sumpah jangan diikutin. Demi Allah, demi Allah. Zaman sekarang banyak orang ceramah sumpah mulu. Demi Allah. Yang begini jangan diikutin. Wa kafa bihadza zajiran liman i'tadal halaf halfa. Dan cukuplah dengan ini sebagai larangan, cegahan bagi orang yang membiasakan akan sumpah. Jadi cegahan. Artinya jangan kita dekat sama orang yang suka bersumpah. Mahinin hakirin, yang hina. Wa arada bihil kadzaba. Ia kehendaki dengannya akan orang yang pendusta. Li'annahu hakirun fi nafsi. Karena dia itu orang yang hina dalam dirinya. Hammazin ayyabin ta'anin. Ya, orang yang suka, ya, yang banyak ya apa buka aib dan banyak mencela. Masya'in bin namimin, orang yang suka berjalan-jalan dengan menyebarkan namimah. Maksudnya yankul ahaditsa lil ifsadi bainan nas, dia pindahkan bicara-bicara omongan-omongan untuk merusak di antara manusia. Jangan temenin yang kayak begini orang. Manna'in lil khairi mu'tadin asimin. Ya, yang suka mencegah bagi kebaikan, yang melampaui, orang yang melampaui batas, yang berdosa. Utulin, wanizin, jafin, yang kaku, kasar. Ba'da dhalika, setelah demikian itu, zanimin, dakhilin. Ya. Yang terkenal kejahatannya. Ya, terkenal sih, tapi jahat. Jauhin orang kayak begini. An kana dhamalin wa banina, bahwa adalah dia itu orang yang punya harta dan punya anak. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ya, dibacain ayat, dibacain Al-Qur'an, apa yang dia kata, ya, dibilang ini dongeng-dongeng orang dulu, ya. Ini orang jahat begini kalau dinasihatin, ini dongeng-dongeng orang dulu. Sanasimuhu alal khurtum, ya, kami beri tanda dia al khurtum, ya, di belalainya. Kinayatan, ya, kinayatun, ya, itu adalah kinayah anil izlali wa tahkir. Boleh aja kita baca kinayatun, jadi ya khabar muntara mahzub hazihi, ya, kinayah daripada menghinakan dan menghinakan. Li anal wajha akramu udwin, karena muka adalah anggota paling mulia. Wal anfu asyrafu, boleh anfa juga boleh, ataukah wajah, ya, kita baru aja lagi mubtada, hidung itu lebih mulia, paling mulia mafi, apa yang ada pada muka. Walizalik oleh karena itu istaqu minhu kullu ma yadulu ala al-azamati, oleh karena istaqu minhu kullu ma yadulu ala al-azamati kal anafati wa hiyal hamiyatu. Oleh karena itu mereka mengambil darinya setiap sesuatu yang menunjukkan atas yang besar, seperti membanggakan diri, dan dia itu adalah ya semangat. Fal wasmu, maka wasm tanda ala asrafi udwin dalilul izlali wal ihanati, tanda atas paling mulia anggota itu menunjuki ya menghinakan dan menghinakan. Jadi kalau pengen dihina, yang paling mulia itu akan terhina semua. Wallahu a'lam bishawab wa minal mustazin.